Suharni. Ya Hobu, salam dari Nias, salah satu pulau terdepan Indonesia di wilayah Sumatera Utara. Saya mengunjungi Bau Mataluo, Nias Selatan, desa adat Megalitikum dengan kekerabatan dan kehidupan adat yang teguh terpelihara. Dalam acara tertentu di masyarakat Nias Selatan, terdapat ritual melantunkan syair untuk leluhur dan para bangsawan yang disebut sebagai ho-ho. Mana tu lah teh, bang matu bujili kue. Ya, ya. Maka tu ho-ho katanya lah lah mana-mana. Ayah dan yang nifadu ada amat tak. Ya, ya. Ya, ha, si gelebi ke. Ya, ya. Tak amat lagi mana-mana dah sama Fadi ke apa? Di Jawa, ya. Baik, ya. Sama Fadi ke apa? Sebelum melakukan ho-ho, mereka diharuskan untuk meminta restu terlebih dahulu kepada pemimpin adat yang mereka sebut sebagai Si Ulu. Yahau, ama. Yahau. Ayo mari silakan. Jadi tadi itu sebenarnya cerita tentang apa itu ho-ho itu, ama? Kalau kita melakukan ho-ho di rumah sini, tidak sembarangan. Paling enggak harus minta izin kepada raja. Dan sejarah pada ho-ho yang diungkapkan atau yang diserukan, yang diulurkan itu menceritakan bagaimana para kakek dulu memberikan persatuan kesatuan di dalam desa ini untuk mendirikan rumah ini dan membangun desa Bau Mataluo ini. Itulah istilahnya arti atau bagian-bagian ho-ho yang diungkapkan. Ho-ho itu ada bagian-bagiannya. Mungkin ada ho-ho dalam artinya di saat panen. Ada ho-ho di saat istilahnya mungkin memohon. Biar mungkin ada penyakit wabah dalam artinya dalam ternak. Ya, istilahnya ada juga ho-ho itu. Ya, ada juga dalam artinya ho-ho persatuan dalam artinya tarian. Ada tarian. Ya, ada juga ho-ho kematian. Mungkin yang mati itu siapa? Apakah raja, keluarga raja? Karena lain ho-ho yang istilahnya kalau raja yang meninggal dan ada juga ho-ho yang dalam artinya kalau mungkin hanya keluarga raja yang meninggal. Kalau untuk pembuatan syairnya waktu disesuaikan dengan tujuannya itu, apakah dibikin oleh pemandunya aja atau bisa berunding gitu, Pak? Ya, oh segini, istilahnya syair-syair ho-ho ini bukan yang dikonsep, tetapi datang sendiri dia. Oh,
Ya, dia menceritakan apa adanya. Terlalu salah kalau kita bilang istilahnya syair-syair Hoho ini sudah kayaknya ya, kayak sudah diilhamkan. Datang sendiri dia. Di bawah mata Luo, saya merasakan kekerabatan harmonis lintas generasi tua dan muda, di mana sejak kecil mereka dididik untuk membantu pekerjaan rumah, pendidikan agama, dan meneruskan pemahaman adat dan kebudayaan. Saya mendapatkan cerita bahwa dahulu, ketika anak-anak kecil bawah mata Luo memberi makan ternak dengan daun ubi, mereka melantunkan lagu bersahut-sahutan antar rumah. Dalam lagu ini, mereka diajarkan untuk saling membantu dan bergotong royong. Mendengar mereka menyanyikan kembali lagu ini, seperti berkaca pada masa lalu, dan menaruh harapan pada generasi baru. Kefe beli bulu gobi. Kefe beli zehula. Kefe beli bulu gobi. Kefe beli zehula. Jadi Bang Gibson, musik Veta Batu itu sebenarnya apa sih? Musik Veta Batu ini adalah musik yang dimainkan dengan alat musiknya itu berasal dari batu. Jadi kebetulan kenapa dinamakan Veta Batu, kenapa nggak mungkin nama yang lain saja. Kebetulan arti Veta itu adalah biasanya diambil dari orang-orang kan di sini memahat. Jadi hasil dari pukulan, dari hasil pahatan suara itu yang dinamakan itu Veta. Kan dibilang Veta Batu. Dan kebetulan Veta Batu ini didapatkan oleh almarhum ayah saya. Jadi saya ini posisinya generasi kedua yang melanjutkan dari hasil karya almarhum sampai saat ini. Dan didapatkan pada tahun 2004. Batu ini juga tidak, ibaratnya tidak dipahat atau tidak diukir atau apa. Memang secara alami didapatkan dari khususnya di kampung saja, ada di Bawah Mata Luo.
Jadi kita biasanya memainkan alat musik ini dengan mengiringi beberapa lagu. Jadi kalau untuk musik Feta Batu ini, biasanya lagu-lagu yang dibawakan itu maknanya apa sih Bang? Makna lagunya, contohnya kita akan menyanyikan lagu Amaidola. Dan Amaidola, makna dari lagu itu adalah berupa perumpamaan atau kiasan yang biasanya di kalau di Pulau Jawa sana katanya itu berupa pantun. Nah, karena di sini juga memang banyak sekali pantun-pantun. Setiap warga berbicara itu dibarengi, diiringi dengan kata adanya pantun atau Amaidola. Nah, ada juga nanti lagu masyarakat untuk mengajak kita untuk mari kita bersama-sama untuk gotong royong. Karena memang dasar tokoh utama juga yang ada di desa ini, makanya bisa terbangun desa tersusun sampai seperti ini karena adanya kerjasama, gotong royong, saling membantu. Jadi ini alat-alatnya ya Kak ya? Betul. Ada apa aja nih Kak? Oke, jadi ada Feta Batu yang dari batu. Namanya, kalau nama pertunjukan musik ini kan Feta Batu. Nama alat musik ini juga sama, Feta Batu. Ya. Terus selain itu ada apa lagi, Kak? Selain itu ada ini juga. Oh ini? Boleh dicobain. Ini mainnya di mana? Iya, namanya Ricci-Ricci. Selain itu ada juga alat musik yang lain, ada tabu. Kemudian ada juga korocho. Korocho itu ini mirip ukulele sih, tapi di sini disebut korocho. Selain itu ada juga koko. Saya mengajak kepada kawan-kawan, mari terus kita bergabung melestarikan budaya-budaya tersebut dan kepada pemerintah desa juga untuk terus menghimbau, mensupport pemuda-pemuda yang ada di desa Babamatalo ini agar kebudayaan kita yang ada di desa Babamatalo ini tidak punah. Perjalanan sejarah panjang Nias Selatan menghasilkan cerita yang luar biasa secara turun-temurun dan membuat musik di Babamatalo menjadi entitas budaya yang kaya raya secara bergenerasi. Semoga musik Nias mampu terus bergenerasi dan dikenal dunia. Yahobu.